lavender ni hawanya ngahayo. It's Cecil. Ini kan, ini yang kalian tunggu kan? Kalian udah lihat aku pakai baju apa? Kelihatan enggak sih? Hari ini aku mau assalamualaikum dulu, gimana sih pembukaan? Assalamualaikum Cilvali. Kalian apa kabar? Jujur aku kangen banget. Udah pasti hari ini aku bakalan ngadain Riacil. Jadi banyak banget di DM yang kayak, "Kak Cecil, kapan reaction lagi?" gitu. Dan aku udah lama banget gak bikin Riacil lagi, guys. Aku kangen banget. Dan akhirnya sekarang aku udah ada kesempatan buat ngeriacil lagi. Nah, jadi Riacil kali ini aku bakalan ngereaction ultimate bias aku, grup I-pop paling aku cintai. Seperti yang kalian udah lihat nih, aku kalau misalnya udah pakai baju ini, ini versitinya dari siapa? Siapa lagi kalau bukan Starbee. Get ready. Dan kali ini Starbee ngeluarin single keempat terbaru mereka. Dan aku kemarin lihat teasernya, itu beda banget dari biasanya. Kayak lucu banget. Konsepnya lebih ceria, lebih fresh lagi gitu. Dan tapi masih ada warna-warna Starbee-nya gitu loh guys. Jadi kayak ini tuh Starbee banget gitu. Judul lagu yang bakal kita react hari ini adalah Cheesecake. BTW kemarin aku baru aja dikirimin Cheesecake sama Starbee. Ada videonya di sini. Dan karena kita mau nge-react MV-nya, jadi aku sekalian mau makan cheesecake dari Starbee, oke? Okay? Ini dia cheesecake-nya. Ada tulisan Cacil, guys. Enak banget, guys, ada blueberry-nya. Bismillahirrahmanirrahim. So, gak usah lama-lama, kita langsung aja reaction videonya sekarang. Get ready! Aku gak siap banget, pelang ya, boleh ya. Aku tadi kayak tiba-tiba ke attack visual gitu. Jadi aku tidak bisa berkata-kata. Oke, okay, ulang sekali lagi, maaf. Chelsea yang mega cantik banget. Dua bel juga. Duh, lucu banget. Oke, okay, jadi tadi diawali oleh Abel ya dengan suaranya yang manis itu seperti candy. Lanjut. Kesia. Kesia cantik banget. Lucu. Oh my god, ini lagunya kece banget. Enak banget gak sih didengarnya? Tadi liriknya coming get it. Aduh, itu kayaknya langsung nyantol gak sih? Kita ulang ya dari ref ya. Kita ulang. Ayo, partnya Sela ini enak banget. Bintang lucu koreonya. Come and get it. Ah, lucu. Ya ampun. Stop. Udah ya Starbee, tolong jangan bikin jantungan. Itu lucu banget. Lucu banget. Terus kenapa ya liriknya tuh lirik yang gampang kita hafalin gitu loh. Lanjut. Oh, rap nih, bagian rap nih.
Yo. 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 Okay. Woo. Keren, keren. Yes. Aduh, tadi rapnya Chelsea sama Kezia. Kenapa keren banget, kece banget. Aku harus mulai menghafalkan rap itu, guys. Mulai bagian bridge nih. Wow, koreonya apa keren. Aduh, suaranya. Come on, come on, get it. Aduh, itu bagian itu candu banget. 2, 3 1, 2, 3. Oh. Lagunya enak banget. Udah ya? Udah? Dude, what is that? What is that? Apa itu? Apa? Apa itu? Apa? Ada teori kah? Lagunya happy kan? Terus kenapa tadi tiba-tiba jadi dark vibes gitu loh? Terus tadi ada name tag-nya itu Skybee. Kita diracuni gitu. Kalau misalnya Starbee yang ngeracunin gak apa-apa sih. Bener, aku mah tulus dari hati yang paling dalam. Tapi itu kayaknya bakalan keren banget deh. Kalau misalnya nanti lagu selanjutnya mereka vibes-nya jadi kayak gitu. Kayak ini teorinya bakalan nyambung gitu gak sih? Oh my god, Starbee keren banget. First of all, ya aku tuh gugup banget karena udah lama banget gak nge-reachel. Jadi maaf banget aku kalau misalnya banyak ngomong, guys. Karena aku sekarang bener-bener se-excited itu. Dan tadi aku ngeliat kayak, okay, ini lagunya fun banget, keren banget, kece banget. Tapi di terakhirnya ternyata tiba-tiba ada teori yang aku gak expect sama sekali. Pokoknya lagu kali ini Starbee sukses banget. Aku suka banget sama lagunya. Dan udah pasti kita para Skybee juga suka sama lagunya. Karena ini tuh lagunya ceria banget. Tapi masih khas Starbee-nya. Ada fierce-fierce-nya juga gitu. Bisa gak sih Starbee langsung comeback lagi aja gitu. Itu kayaknya aku 100% yakin itu kayaknya buat lagu terbaru mereka. Untuk videonya, MV-nya bener-bener upgrade banget. Aku bener-bener terkesan banget sama MV-nya. Banyak warna di situ, gak ada yang bertabrakan, semuanya nyatu. Terus dari segi editingnya, terus dari make up-nya, dari baju-bajunya itu lucu banget dan on point banget dan cocok banget sama mereka. Aku bener-bener speechless sekarang, gak bisa ngomong apa-apa lagi karena kalian udah bisa lihat ekspresi aku dari awal sampai akhir sampai sekarang. Gimana? Aku udah gak bisa
bisa udah nggak bisa ngejelasin apapun itu. Pokoknya Starby keren. Kita para Skybe mengharapkan sesuatu yang lebih baru, yang wow, yang bikin hati kita bergetar-getar. Pokoknya semangat Starby dan sukses comebacknya kali ini. Okay, paling udah itu aja sih. Nanti kita diskusi di kolom komentar, okay? Kalian suka bagian mana dan bias kalian siapa di Starby? Kalau aku, of course aku empat-empatnya adalah bias aku. Gak bisa milih sama sekali karena mereka benar-benar punya ciri khasnya masing-masing dan pesonanya masing-masing. Jadi mereka itu bias aku semua, guys. Okay, kalau gitu sampai sini aja Riachil hari ini. Dan habis ini aku juga mau nge-reaction MV terbaru Twice. Jadi kalian wajib banget tonton, okay? Jangan lupa streaming MV-nya Starby yang Cheesecake. Dan ya, aku mau lanjut makan cheesecake lagi habis ini sambil dengerin lagu dari Starby yang terbaru yang judulnya sama, yaitu Cheesecake. Kalau gitu, aku Cacil pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dah!